masker. Polsek Tanjung Karang Timur, Polresta Bandar Lampung mengamankan seorang remaja pelaku tindak kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang sudah dianggap kakak oleh korban ini mengimingi uang jajan hingga bisa melakukan aksi bejatnya sebanyak 2 kali. Polisi menyebut pelaku nekat melakukan aksinya lantaran hasrat yang timbul setelah kerap menonton video porno. Kasus ini pun terungkap setelah korban bercerita dan keluarga melaporkan pelaku yang merupakan tetangga tempat tinggalnya ke polisi. Tim kami itu mendapat informasi tentang peristiwa itu dan kami juga dari Polsek Tanjung Karang Timur langsung mengarahkan yang bersangkutan untuk diajak sini untuk laporan. Setelah adanya laporan itu, tanggal 26 kemarin langsung kami tindak lanjuti dan pelaku juga langsung kami amankan. Modusnya ini anak kecil. Ya, anak kecil sudah sering ketemu dengan pelaku, juga sudah dianggap kakak. Jadi dengan iming-iming dan bujuk rayu, memberikan sesuatu, ataupun diajak tidur bersama, tapi dalam kamar tersebut melakukan sesuatu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dan kini harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Tanjung Karang Timur. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.